Halo semuanya, ini saya Wenty Troy dan kita kembali lagi dengan Survival Indo bersama Wenty Troy. Dan ada orang yang bilang kepada gue sendiri, kan gue di sekolah, katanya gue belum aktifin difficulty. Nanti ya. Nanti. Oh, udahlah, bodoh lah. Option difficulty easy aja. Supaya seru kan? Kan gua udah siapin pedang nih. Nanti banyak nih mobs nih di sini di segala arah. Dan gue mati dengan cepat. Jadi sekarang kita akan tebangin kayu. Iyalah, tebangin kayu lah. Oke, ini udah 1 menit. Kita akan tebangin kayu, udah kan? Nah, tebangin kayu, nah udah selesai. Gue juga udah dapet makanan, lumayan lah. Daripada gak sama sekali kan. Oke, dan... Oh, itu bolong! Kirain tadi ada kayu. Ah, elah. Bilang dong dari tahun 1967. Gue belum lahir ya. gue belum lahir. Bilangin gue dong. Anjir. Ya, kalau kadang-kadang kualitas suaranya nggak bagus, gue nggak tahu kenapa itu, dan gue nggak mau tahu itu kenapa, karena gue itu males dan sangat males. Oke, jadi wood plank. Buat gamparin lu pake kancut nyat ini karena tim janda gua gali ini pas gali-gali tiba-tiba ada hero brand mampus gue. Jadi ini dirt kan dirt nih dirt lu lihat kaget gue sialan. Oh sumpah kaget gila. Kaget gila gue. Cepak. Pedang. Ya. Oh, kan. Dapet kan. Nah, mantap kan. Tepen gitu loh. Apa sih yang gak bisa untuk tepen? Nah, nanti bakal muncul zombie nih. Banyaknya bukan muen. Mati lah gue. Justru yang paling ditakutin itu bukan mobsnya. Malah Herobrine-nya. Paling terkenal. Herobrine. Gue liat di mana-mana. Oh. Jangan tanya di mana. Oke. Gue sih sering survival di komputer. Sini mau dicak. Apa ya? Tahu kaget gue sempak. Oh. Oh. Tai bener anjir. Kan goblok. Gue lagi bangun rumah, ditembak sama skeleton. Itu bukan pakai peluru. Kalau pakai peluru udah mati lah gue. Skeletonnya tadi mana? Gak mau mama. Serem. Ya Tuhan, serem lah gila. Jadi kita lagi tungguin siang lamanya, bukan muat. Dulu ya. Oke. Nyeplak gua enggak ada kayunya, udah mati gua. Dan yang udah half art, udah half. Yes! Senja. Ah, gila wanginya senja. Oh, masih ngejar. Oh, udah senja lu. Oh, berantem yo. Kan. Oh, orang ngajak berantem ke gue. Ini juga nih pakai pesto. Lu. Jatuh lu dari tebing. Bel. Oh, mantap, cuy. Enak gak jatuh dari tebing? Dari ketinggian 30.677 meter. Enggak, ketinggiannya enggak sampai gitu. Itu cuma bercanda doang. Siapa tuh? Ngeplak tolol. Gila, tolol banget dah, sumpah. Kesel gue, sumpah dah.
Ah elah nyeplak kan, sompret. Ah elah. Gua males ngeditnya, jadi udahlah, ikutan aja. Untung aja di situ. Nyeplak dah sempak. Kuda punya sempak masa lu kagak. Oh iya, terima kasih Tuhan. Di sini ternyata gua perlu banget nih wool-nya ini segala semuanya. Mau kan ngajak ribut sialan. Bentar ya. Apaan, Mang? Oke, nanti bentar ya. Enggak, udah enggak bakalan. Tenang aja. Nanti ingetin makanya. No, tadi piaran gue ganter. Sorry ya. Gue kadang-kadang kesal juga. Pas lagi ngebuat YouTube, gue selalu digangguin. Selalu. Bukan cuma sekali-sekali aja. Selalu. Tiap kali aku di kamar, ada itu. Ada engkau gue. Oho. Kayak orang sekarat. Gue di sini, pokoknya di mana-mana dah. Selalu digangguin. Direcokin terus. Yang mengkanyakan gue. Oke, jadi sekarang kita buat crafting table. Buat kampak. Buat chest. Oh, buat chest. Makanya barang yang gak diperlukan. Bentar ya. Bentar, Ma. Astaga. Jadi, ini dibuatin. No, kan lumayan kan? Ya lumayan, tepen gitu loh. Kalau bukan tepen siapa lagi dong? Oh iya, gue pengen buat pickaxe ya, sempak. Oke, sekarang semua tool udah lengkap dan udah 7 menit. No, skeleton yang recokin. Yes, mantap cuy. Ya udah selesai skeleton. Jadi sekarang udah 7 menit. Ma, 15 menit lagi ya, Ma. Oke, jadi kayak gitulah. Dapat kayu yang banyak, potakun. Oke. Jadi kira-kira ini banyak yang nonton ya? Enggak tahu lah, bodoh lah. Sapi. Astaga. Yes, mantap cuy. Oke, sekarang kita tinggal ngemain. Ngerti enggak? Enggak. Ya udah. Amin. Amil. Oh, ini dia tongkat. Wah, ada piala gue. Wah, gue dikacangin. Kata Kevin Anggara 2016. Yang benar itu, gue gak bohong, itu beneran. Kevin Anggara punya kata-kata. Gue ngomong Indonesia nanti jadi Rusia. Gue ngomong Rusia nanti jadi Indonesia. Watch your sick of. Jangan ditiru. Anak-anak, jangan ditiru. Nanti bakalan ditonjokin orang Rusia. Gue cuma bercanda. Oke. Hancurin terus, pantang mundur. Karena kanal banjir timur. Oke lah kalau begitu. Pilih kumis nomor 1. Udah, nanti ingetin ya teman-teman. Iya kan, ingetin. Oke. 9 menit. Taran lagi, nanti aku akan mengerjakan tugasku. Ini gue lagi masih kerja nih, capek gue kerja mulu. Kerja mulu enggak pernah dapat gaji, nyeplak. Capek jadi YouTube. Gue pikir enak, gitu gampang, enak.
main gitu susah. Dapetin subscriber aja. Buh, setengah mati. Setengah mampus malahan. Setengah mati lagi. Oke kan, udah nih, udah kan. Oh, udah. Bagus. Gue gak perlu dirt sih. Jadi gak usah pakai shuffle. Tapi kalau gravel lah, udah males lah. Jadi sekarang, bodo ah. Mata. Wah, ada piala gue. Wah, gue dikacangin. Kenapa kan? Kenapa kan? Ayo, nanti mandi tuh sama. Nah, rumah gue masih gubuk jelek. Karena ini emang bener gue ngomong. Ini memang masih rumah gubuk jelek. Berisik lo semua. Berisik lo semua, ayalah. Emang rumah gue masih gubuk, sempak. Kalau rumah gue yang asli mah bukan lah, rumah beton. Beton. Kalau ada orang yang buat rumah berlian, udah. Mantep. Bahkan di Minecraft pun gila itu. Orang master. Minecraft God. Sekarang tinggal nyari coal atau jadi buat torch. Torch. Jadi YouTube. Digangguin terus. Oke, udah 11 menit dan sekarang kita akan ancurin nih kayu untuk keperluan kita masing-masing. Apaan? Iya nanti, astaga, astajim. Nanti, ya seriusan, nanti. Lagi kerja aku. Kan gue bilang, gue lagi kerja. Gak pernah digaji. Jadi nih tinggal ngebuat torch. Gua cari kayu buat furnace. Bukan furnace, terus itu nih dan block. Jadi gua ngebuat coal lu. Charcoal. Areng, lu tau. Lu tahu kan charcoal areng. Susah amat. Enggak bakal bisa belajar bahasa Inggris. Oke, dan hancurin lagi. Enak pakai kampak besi lagi, batu. Mumpung lah besi, masih zaman batu. Gak ada besi, capek gue nyari kev segala. Ya. Begitu, ambil lagi. Ambil kayu yang banyak. Yang paling banyak. 13 menit, berarti nanti 1 menit lagi udah selesai kita. Karena udah 14 menit. Dan kita akan selesai dalam beberapa menit lagi. Gak tanda-tanda. Bukan menit. Oke, jadi kita udah ngumpulin kayu lumayan banyak lah. Lumayan. Oke, 25. Ah, kurang. 64 lah kira-kira. Oke. Kita udah tersesat nih, kita nggak tahu kemana jalan pulang. Dan ini udah pengen sore, udah mantep kita, udah hidup kita makin mantep. Oh, mandi? Ah, ya lah.